Hari ini ada pemberkatan dan ada resepsi. Setelah ini Kevin dan Naomi akan lelah ya, mungkin capek, istirahat. Mungkin ada rencana juga bulan madu, dan itu bagus. Kalau ada rencana bulan madu sekarang atau nanti, coba di dalam bulan madu itu diskusikan bersama bagaimana caranya seorang Kevin dan seorang Naomi bisa membuat rumah kalian seperti kerajaan Allah. Dan apa yang bisa kalian berikan dari diri kalian masing-masing supaya rumah kalian menjadi rumah di mana Allah tinggal, dan pada akhirnya menjadi tempat di mana kalian berdua memuliakan Allah. Naomi Maria Francisca, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup terus denganmu, dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Kevin Marojahan, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan katakan, menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai yang beriman, aku berjanji untuk memelihara hidup kudus denganmu, dan akan terus mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan terus merawatmu dengan setia sampai pada kematian memisahkan kita.